Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat Purwakarta TV, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan ajak jalan-jalan untuk melihat areal pertanian di halaman belakang Tajuk Gede Cilodong. Ini adalah halaman belakang Tajuk Gede Cilodong, di mana di sini ditanami dengan sayur mayur, ada leor, ada padi gogo atau parehuma, ada MS, ada waluh dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah di halaman depan Tajuk Gede Cilodong yang dipenuhi dengan aneka macam bunga yang penuh warna sehingga menambah kecantikan dan kemegahan Tajuk Gede Cilodong. Kalau kita lihat di halaman depan ini sedang ada yang bekerja, karena memang Tajuk Gede Cilodong ini belum rampung 100%, jadi masih dalam tahap pembangunan. Nah, yang sedang dikerjakan ini adalah lokasi nanti akan dibangunnya taman air mancur, yang nanti air mancurnya bertuliskan Asmaul Husna. Wah, semakin keren saja nih ya Purwakarta. Purwakarta istimewa. Dan Tajuk Gede Cilodong ini merupakan ikon baru yang ada di Purwakarta. Selain untuk beribadah, juga tempat ini bisa dijadikan tempat wisata religi, wisata edukasi, dan wisata pertanian. Pertanian yang menggunakan bibit-bibit unggul. Adalah lantai 1 Tajuk Gede Cilodong yang sudah biasa digunakan untuk sholat Jumat pada hari Jumat, dan kebetulan hari ini ada anak-anak PAUD yang berkunjung ke sini dengan menggunakan mobil yang tadi bernama Kidang Pananje. Ikuti terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV di lingkungan atau di kawasan areal pertanian Tajuk Gede Cilodong. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di sini ditanami dengan berbagai macam sayuran, dan padi gogo atau parehuma istilah Sundanya. Nah, ini adalah waluh ya sahabat Purwakarta TV, yang sudah kelihatan berbuah, banyak sekali buahnya di sini. Nah, kalau ini adalah padi gogo atau parehuma. Baik, kita akan jalan menelusuri lorong yang dipenuhi kiri dan kanannya oleh sayuran. Ikuti terus jalan-jalan bersama Purwakarta TV di Tajuk Gede Cilodong. Jangan lupa berwisata ke Purwakarta. Kami tunggu ya. Hatur nuhun.
sanaos leutik kotana, tapi endah katinggalna. Lalu ciri jalan-jalanna Purwakarta berwibawa. Kurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di manina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya dibuat. Purwakarta wibawa salalawasna. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di buana, genah menah tumanina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya dibuat. Istimewa Purwakarta najan leutik tapi resi. Purwakarta wibawa salalawasna. Thank you.
kotanya, tapi endah katinggalna. Lalu ciri jalan-jalanna Purwakarta berwibawa. Kurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di manina mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa, Purwakarta jaya dibuana. Purwakarta wibawa salalawasna. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situwana Yasa, jadi tempat paninengan. Purwakarta jaya di buana, genah menah tumanina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa, Purwakarta jaya dibuana. Istimewa Purwakarta, najian letik tapi resi. Purwakarta wibawa salalawasna. Tempat wisata Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna.
wahana. Purwakarta, tangga cinta, Purwakarta istimewa.